sudah sampai di ujung, kita sambung pada double crochet yang pertama kita buat. Kemudian kita membuat chain 3. Kita membuat double crochet 1 pada loop yang sama. Kita langsung membuat 2 double crochet cluster dan kita ikat di 2 double crochet cluster sebelahnya. Seperti ini. Kita buat chain 5. Kita ikat di loop pertama pineapple. Lalu kita buat chain 3. Kita ikat di loop pineapple yang kedua. Chain 3, single crochet di loop pineapple. 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 Jadi setiap loop kita isi dengan single crochet. Kemudian 3 chain dan single crochet lagi seperti ini. Biasa pineapple. Kemudian kita membuat chain 5. Kemudian kita buat lagi 2 double crochet cluster untuk diisi di 2 double crochet cluster di bawahnya. Kita langsung membuat 2 double crochet cluster yang kita isi di 2 double crochet cluster sebelahnya. Jadi kita merapatkan pineapple kita seperti ini. Kemudian chain 5, 4, 5 single crochet di loop pineapple. Kemudian chain 3, single crochet di loop pineapple. Chain 3, single crochet di loop pineapple, dan seterusnya. Udah tinggal lanjut aja seperti ini yang kita buat. Yang penting di sini diingat bahwa setiap ujungnya pineapple kita langsung membuat 2 double crochet cluster, kemudian 2 double crochet cluster lagi ke sebelahnya. Jadi kita tutup seperti ini. Seperti yang ini juga. Jadi langsung lanjut ke sini pineapple, kemudian chain 5, 2 double crochet cluster, langsung 2 double crochet cluster ke sebelahnya. Chain 5 lagi, single crochet, chain 3, single crochet, dan seterusnya. Sekeliling, nanti kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung dan di sini ladies, lihat saya pasang marker 1 hanya sebagai pengingat bahwa di sinilah saya mulainya. Supaya kita tidak salah sambung. Jadi kita sambung pada titik kita mulainya tadi. Yang pinnya sudah saya angkat. Kita sambung. Kemudian kita membuat chain 3. 1 double crochet di loop yang sama. Kemudian chainnya 3.
kita buat double crochet, dua cluster di sebelahnya. Seperti ini. Lalu kita buat chain 5. 4, 5. Kita ikat di loop pineapple dengan single crochet. Terus chain 3. Pineapple yang kedua dengan single crochet, chain 3, loop pineapple yang ketiga dengan single crochet, dan seterusnya seperti biasa kita mengisi pineapple. Jadi pineapple ini nanti adalah kelopak dari bunga matahari yang sedang kita buat. Jadi chain 3, single crochet 1, chain 3, chain 3, single crochet 1, chain 3, single crochet 1. Oh ya ladies, ini sudah benang saya yang kedua nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chain, kita buat lagi 2 double crochet cluster. Kita isi di 2 double crochet cluster di bawahnya. 2 double crochet cluster seperti ini. Kemudian kita membuat chain 3. Lalu kita buat lagi 2 double crochet cluster, kita isi di 2 double crochet cluster di sebelahnya. Seperti ini. Lalu kita membuat chain 5. Chain 5 kita mengikat lagi di loop pertama pineapple. Kemudian kita buat chain 3. Kita ikat di loop pineapple yang kedua. Chain 3. Ikat single crochet di pineapple yang ketiga dan seterusnya. Nanti lanjut selesaikan pineapple-nya seperti tadi, 3 chain 1 single crochet. Kemudian sampai yang terakhir sini single crochet, kita chainnya 5. Lanjut buat 2 double crochet cluster, isi di sini. Kemudian chainnya 3, buat lagi 2 double crochet cluster, isi di sini. Kemudian chain 5, single crochet, isi di sini. Chain 3, single crochet di sini, dan seterusnya sekeliling doli ini. Jadi nanti tampaknya seperti ini. Kita mulai dari sini tadi. Boleh juga kita kasih satu pin sebagai marker bahwa ini starting point kita. Jadi kita mulai dari sini. Kemudian ini pineapple seperti biasa. Ini 5, chain 5, 2 double crochet cluster. Di 2 double crochet cluster yang pertama, chain 3, 2 double crochet cluster. Di 2 double crochet cluster yang kedua, chain 5, single crochet, kemudian pineapple, 3 chain, single crochet, dan seterusnya. Nanti diulang dan kita ketemu di ujung. Kita sudah hampir selesai. Kita buka dulu markernya, pinnya. Kita sambung dengan double crochet yang pertama kita. Kemudian kita membuat 3 chain 1 double crochet pada loop yang sama. Kemudian kita lanjut membuat 2 chain. Kita membuat lagi 2 double crochet cluster di loop yang sebelahnya.
kita membuat 2 chain, kita buat lagi 2 double crochet cluster, kita masukkan ke lubang 2 double crochet cluster di sebelahnya. Jadi sekarang kita punya 3. Kita membuat chain 5 kita ikat di loop pertama dari pineapple dengan single crochet. Lalu kita buat chainnya 3 seperti biasa, 1 single crochet di loop sebelahnya, chain 3 single crochet ikat di loop sebelahnya, chain 3 single crochet ikat di loop sebelahnya, chain 3 single crochet ikat di loop sebelahnya, kemudian chain 3 single crochet ikat di loop sebelahnya lagi. Chain 3 single crochet ikat di loop sebelahnya lagi. Kemudian kita membuat chain 5. Kita buat 2 double crochet cluster, kita isi di sini. Di 2 double crochet cluster dari sebelumnya. Kita buat chain 2. Kita buat 2 double crochet cluster, isi di loop di sini. Di sebelahnya. Kita buat 2 chain dan 2 double crochet cluster di 2 double crochet cluster di sebelahnya lagi. Kemudian chainnya 5 single crochet lagi, kita isi lagi di loop pineapple dengan single crochet. Kemudian chain 3 kita isi lagi di loop pineapple dan seterusnya. Jadi nanti lanjut mengisi pineapple dengan 3 chain 1 single crochet, 3 chain 1 single crochet, sampai di ujung kita membuat 5 chain 2 double crochet cluster. Di sini 2 chain 2 double crochet cluster, isi di loop sini 2 double crochet cluster, 2 chain kemudian 2 double crochet cluster, isi di atas 2 double crochet cluster, 5 chain 1 single crochet, 3 chain single crochet, dan seterusnya untuk membuat pineapple kita ini. Jadi nanti lanjut sekeliling seperti ini, kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung, sekarang kita sambung pada double crochet yang kita buat pertama tadi. Kita buat chain 3. 1 double crochet di loop yang sama. Kemudian kita buat chain 5. 3 4 5. Kita buat 2 double crochet cluster, kita isi di 2 double crochet cluster sebelahnya. Kita buat chain 5 lagi, 2 3 4
2 double crochet cluster lagi, kita isi di 2 double crochet cluster di sebelahnya. Ikat di loop pineapple yang pertama dengan single crochet. Ini bisa ditarik seperti ini. Kemudian kita buat chain 3. Kita ikat di loop pineapple yang kedua. Chain 3 ikat ke loop pineapple yang ketiga. Dan seterusnya. Chain 3, single crochet di loop sebelahnya. Chain 3, single crochet di loop sebelahnya. Kemudian chain 5. Kita buat 2 double crochet cluster, kita isi di 2 double crochet pada baris sebelumnya. Kita buat chain 5. 3, 4, 5. Kita buat lagi 2 double crochet cluster, kita isi di 2 double crochet cluster sebelahnya. Kemudian kita membuat chain 5 lagi, 4, 5, kemudian kita membuat lagi 2 double crochet cluster, kita isi di 2 double crochet cluster di sebelahnya. Kemudian kita buat chain 5. Ikat di pineapple lagi dengan single crochet. Chain 3, ikat lagi di loop pineapple dengan single crochet dan seterusnya. Jadi nanti lanjut chain 3 single crochet, chain 3 single crochet sekeliling, kemudian chain 5. Ya, setelah chain 5 kita 2 double crochet cluster isi di sini. Chain 5, 2 double crochet cluster isi di sini. Chain 5, 2 double crochet cluster isi di sini. Chain 5 single crochet, chain 3 single crochet. Nanti lanjut di sekeliling. Seperti ini nanti jadinya. Nanti kita ketemu di ujung.